Salam jumpa pemirsa. Etalase sumber inspirasi dan informasi kembali hadir menemani Anda dengan serangkaian kabar menarik diantaranya. Pemerintah Kota Malang menggelar upacara dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional. Ya pemirsa, kini kita awali saja etalase selengkapnya. Bertepatan dengan Hari Olahraga Nasional, pemerintah Kota Malang memperingatinya dengan menggelar upacara yang diberlangsungkan di Stadion Gajayana dan bertindak selaku Inspektur Upacara Insinyur Haji Muhammad Anton, Wali Kota Malang. Pemerintah Kota Malang melalui KONI Kota setempat menggelar upacara dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional 2017, di mana pada tahun ini pelaksanaan peringatan Hari Olahraga Nasional terasa sangat istimewa bagi Kota Malang. Pasalnya pada saat ini pula sejumlah atlet di bawah naungan KONI Kota Malang mendapat prestasi luar biasa di ajang SEA Games 2017 Malaysia. Dan pada kesempatan yang sama pula mereka diundang untuk hadir dalam upacara tersebut. Hadir juga di antaranya Kolonel INF Bangunawoko dan Rem 083 Baladika Jaya, Letkol INF Nurul Yakin Dadim 0833, Letkol Bambang DH Suyono Ketua Umum KONI Kota Malang, AKBP Khairuddin Hasibuan Kapolres Malang Kota, dan Insinyur Haji Muhammad Anton Wali Kota Malang bertindak selaku Inspektur Upacara. Dalam kesempatan ini, Aba Anton panggilan akrab Wali Kota Malang menyampaikan rasa optimisnya di mana pada momen Haornas 2017 ini akan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan prestasi Kota Malang di tingkat nasional maupun mancanegara. Lebih lanjut dikatakan bahwa Haornas tahun ini Wali Kota merasa sangat bangga dengan prestasi yang diraih para atlet sehingga mengharumkan nama Kota Malang. Sementara melalui kegiatan ini diharap dapat memberikan motivasi tersendiri khususnya bagi para generasi muda untuk dapat saling berkompetitif meraih prestasi sekaligus sebagai sarana menggelorakan semangat olahraga di Kota Malang, yakni kota yang memiliki cukup banyak potensi dengan para atletnya yang melimpah. Dengan demikian ke depan akan lebih banyak lagi prestasi yang akan diraih baik pada tingkat Asia ataupun internasional. Latar belakang peringatan Haornas ke-34 2017 Kota Malang merupakan salah satu momen penting bagi pembangunan olahraga di daerah serta momentum yang sangat tepat untuk introspeksi diri dan evaluasi seluruh tentang peranan besar olahraga dalam membangun karakter bangsa. Hal tersebut sangat sejalan dengan kebijakan nasional, yaitu revolusi mental. Hadirin yang berbahagia, di sisi lain olahraga dapat dijadikan sebagai alat untuk saling mengenal di antara sesama masyarakat sehingga mampu menambah wawasan kepada semua pihak untuk media pemersatu bangsa dan media untuk berkompetisi secara sehat dan sportif.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Forkopinda Koordinator, yang saya hormati Forkopinda Kota Malang, yang saya hormati pimpinan DPRD Kota Malang, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Malang, yang saya hormati staf ahli, asisten, dan kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang, yang saya hormati Ketua KONI Formi Kota Malang, yang saya hormati Ketua Cabang Olahraga Kota Malang, undangan dan peserta upacara yang berbahagia. Marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Ilahi Robi, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti upacara peringatan Hari Olahraga Nasional ke-34 tahun 2017. Hadirin yang saya hormati, dalam kehidupan modern olahraga telah menjadi sebuah tuntutan dan kebutuhan hidup agar manusia dapat mempertahankan eksistensinya, terhindar dari berbagai gangguan atau disfungsi sebagai akibat penyakit, kekurangan gerak. Olahraga yang dilakukan dengan tepat dan benar akan menjadi faktor penting yang sangat mendukung baik bagi pengembangan potensi diri maupun sebagai alat pemersatu bangsa. Karena dalam berolahraga tidak memandang perbedaan baik suku, agama, ras, bahasa, dan lainnya. Meski kita berasal dari latar belakang yang berbeda. Melalui kegiatan ini, diharap dapat memberikan motivasi untuk memunculkan bibit atlet dalam memperbanyak prestasi yang membawa nama harum Kota Malang di kancah internasional. Ya pemirsa, tetap jangan kemana-mana, sesaat lagi Etalase kembali dengan kabar lain, namun setelah jeda berikut.